masuk. Tendangan mantan yang dilakukan oleh Marklo kepada PSM Makassar dengan kaki kanan mangprang tajam, dan Persib Hiji PSM 2-1 Binder. Oh, sayang sekali mengarah pada Zamzani, berbahaya Febri Haryadi, David Da Silva. Kita lihat David Da Silva. Ciro Alves mendandakan keunggulan Persib Bandung di akhir babak yang pertama ini. Sudah bersiap dia, ancang-ancang Ciro. Ciro Alves! Gol! Ciro Alves begitu dingin eksekusinya dan mampu mengarahkan bola dan mengecho pergerakan kiper Hilmansyah, sehingga Persib Bandung sementara ini unggul 2-0. Ambil saja dari Bika Buaya, dan sekarang sebuah crossing dari Zalnando. Ini bahaya pemirsa, Beka Putra, gol! Datang, main, dan mencetak gol pemirsa. Sekarang ada Rahmat Irianto. Oh, umpan baik sekali dari Rahmat Irianto pemirsa. Dan gol! David Da Silva menunjukkan kelasnya bahwa dia adalah pemain yang selalu mencetak gol ke gawang Arema FC. 2 gol ketika dia membela Persebaya Surabaya. Dan sekarang dia juga kembali mencetak gol ke-8 di musim ini. Evan. Masuk. Cuman yang berikan tadi kepada putranya yang berada dalam lapangan pertandingan memberikan semangat sepertinya. Dan yang tadi kita lihat umpan visioner dari seorang handheld melihat pergerakan permintaan dari David Da Silva. Primo, berikan semangatmu membuat Persib Bandung unggul 1-0 di menit ke-5 bungkus. Nato, kita mulai 1-2. Irianto masuk kotak penalti. Masuk. Ciro Alves. Kalau sebelumnya David Da Silva yang menangis, sekarang Ciro pun menangis merayakan gol untuk Persib Bandung. Mesra sekali hubungan antara Ciro dan juga David Da Silva. Apa yang bisa dikatakan oleh bungkus analisa Anda? Ciro. Tok cer. Satu tangisan yang melegakan. Dan sekarang dia langsung mencetak gol yang kedua. Membawa Persib Bandung yang sudah bermain dengan ball possession mampu menambah skor menjadi 3-0. Seperti terlalu mudah, seperti menjadi pesta gol. Baru babak yang pertama, Persib sudah kembali mencetak gol menjadi 4, dan kali ini giliran Mick Kuipers membuat pick and goal dari Persib Bandung unggul. Cara mereka meloloskan seorang hand. Masuk. Masuk.
Ciro pasti komplain, tapi karena masuk sudah dirayakan bersama-sama karena tadi memang ada ruang untuk Ciro. Fokus. Iya, ini gol yang mengagetkan memang. Karena posisi hand-hand juga posisi yang sulit sebetulnya. Tapi keputusan dia melakukan eksekusi ternyata tepat. Umpan yang harus dicatat sebagai asisnya. Asisnya Beckham ya. Oh, ini sudut sempit. Ketiang dekat pula penjaga gawang di situ. Tapi hand-hand berani mengeksekusi dan menang.